Ya pemirsa, pada jelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang daun ketupat di Pasar Angso 2 menjamur. Banyaknya permintaan daun ketupat jelang lebaran membawa berkah tersendiri untuk pedagang daun ketupat dengan omset hingga Rp500.000 per hari. Momen Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, menjaga silaturahmi serta saling memaafkan. Kebersamaan pada momen Idul Fitri dilakukan dengan menyantap hidangan atau makan besar bersama keluarga. Salah satu menu wajib saat Idul Fitri adalah daun ketupat. Panganan berbahan dasar beras dengan pembungkus yang terbuat dari anyaman daun kelapa ini merupakan salah satu pelengkap hidangan saat Lebaran. Daun ketupat kerap disajikan bersama gulai ayam atau daging. Pada H-1 Lebaran Idul Fitri, pedagang daun ketupat menjamur di kawasan Pasar Angso 2, di mana Lebaran membawa berkah tersendiri untuk para pedagang daun ketupat musiman. Dalam sehari, pedagang mampu menjual ratusan ikat daun ketupat. Harga yang ditawarkan pun beragam. Untuk daun ketupat dengan ukuran kecil dijual Rp10.000 per ikat, dengan satu ikat berisi 10 buah daun ketupat. Sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp15.000. Omset yang didapatkan oleh pedagang daun ketupat musiman ini cukup fantastis, yakni mencapai Rp500.000 per hari. Lumayan lah, tapi masih enak kemarin. Riko gak begitu nih anak jualan. Awak tadi bauksitnya 400, masih ya? Sisa. Nah. Sisanya sehari kita bisa dapat berapa yuk? Rata-rata? Berapa lah? Tergantung banyak daunnya juga lah. Berapa kalau banyak daunnya habis, tanya lah dapat. Kalau daunnya dikit-dikit pula dapat. Ria Agustin, JEK TV melaporkan.